Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Melbourne pada tanggal 4 Maret tahun 2024 lalu. Kedatangan Presiden Jokowi disambut oleh Menteri untuk Perdana Menteri Australia Patrick Gorman, Duta Besar Republik Indonesia di Canberra Siswo Pramono, dan Atase Pertahanan RI di Canberra Laksma TNI Yusliandi Ginting. Jokowi langsung melanjutkan perjalanan ke hotel. Tampak seorang pengawal botak yang berjaga di samping Jokowi. Pengawal tersebut tampak siaga memperhatikan sekitar. Selama di Melbourne, Presiden Jokowi diagendakan untuk menghadiri rangkaian konferensi tingkat tinggi, KTT, khusus ASEAN-Australia yang digelar dalam rangka merayakan 50 tahun kemitraan ASEAN-Australia. Selain itu, Presiden Jokowi juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara-negara sahabat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.